Hujan deras yang mengguyur kota Sinjai Selasa malam menumbangkan sebuah pohon di Jalan Bulo-Bulo Timur Kelurahan Biringere. Pohon yang berukuran besar ini tumbang dan menutupi badan jalan. Namun beruntung, tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Tidak menunggu waktu lama setelah kejadian, pihak BPBD Sinjai yang selalu siaga 24 jam, segera mengarahkan personilnya untuk melakukan evakuasi. Ya, jadi sementara kita tetap siaga 24 jam dari Badan Penanggulangan Bencana di temani sama teman-teman dari tim reaksi cepat Badan Penanggulangan Bencana, Pak. Ini berapa pohon, Pak, untuk sementara ini? Ya, untuk sementara ini baru satu pohon, Pak, untuk malam ini, Pak. Baru satu pohon, Pak? Ya. Ini berapa titik untuk saat ini? Dalam kota Sinjai, ya. kemarin kita satu pohon. Satu pohon ini untuk malam ini, satu pohon juga, Pak. Mudah-mudahan tidak ada lagi yang terjadi. Mengingat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sinjai belum dipastikan kapan akan berakhir. Karenanya, warga dihimbau untuk tetap waspada bencana, termasuk pohon tumbang. Sakarya Ridwan, Sinjai TV.